Seringkali kita dikagetkan dengan kenaikan harga berbagai bahan pokok. Lalu, kenapa kita tidak memanfaatkan pekarangan kita menggunakan sistem ataupun metode bioflok, kemudian polybag untuk menanam berbagai komoditas sayur-sayuran seperti cabai, kemudian tomat, terong, pakcoy, termasuk ikan, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan akan vitamin dan juga protein maupun hal-hal bermanfaat yang dikandung oleh ikan, sehingga tubuh menjadi sehat dan kuat. Indonesia hebat.